Demi memaksimalkan percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Sumenep kian getol melaksanakan vaksinasi dengan sejumlah elemen masyarakat, terutama untuk siswa dalam rangka menuju proses pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Agus Mulyono menjelaskan, proses vaksinasi terus dilaksanakan serta disosialisasikan bersama tim kepolisian dan tim keamanan. Langkah cepat ini tidak terlepas dari rendahnya capaian vaksinasi di kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini. Agus menjelaskan, ketersediaan vaksin sudah disiapkan pada seluruh pelayanan kesehatan karena per kecamatan ditargetkan 1.000 masyarakat disuntik vaksin. Agus menyebutkan, vaksinasi sudah teruji dan tidak menyebabkan efek buruk, termasuk menyasar semua kalangan dengan batas minimal usia 12 tahun sampai 60 tahun. Razin, Syahid Mujtahidi, KM Mahfiz Sumenep melaporkan.